Selamat berjumpa lagi di channel Peltes Kampung. Pada siang ini jam 15, saya sedang mengaktifkan Peltes saya. Hasil hari ini saya sedang merebus air untuk dengan menggunakan kompor listrik. Ini airnya sudah mendidih. Saya buat kopi dulu. Cabut. Jadi kira-kira begitulah untuk menggunakan kompor listrik ini. Kompor listriknya merek Mas Pion, tipe S302. Kalau spesifikasinya ini 800 watt pada voltase 220 AC. Ini hot plate-nya panas. Untuk merebus air sebanyak kira-kira 300 mililiter atau 11 kop ini, saya menggunakan setting setting heaternya itu pada 50%. Dan lama waktunya biasanya 5 sampai
7 menit itu sudah mendidih seperti tadi. Kita cek lagi voltasenya pada PLTS pada sore hari ini kembali ke 25 volt. Saya kira cukup video untuk sore ini. Alhamdulillah cuacanya cerah, jadi pendapatan listrik pada hari ini pada PLTS saya cukup banyak dan saya sudah menggunakan kompor listrik tadi. Saya ucapkan terima kasih, semoga videonya bermanfaat.